Oke, dia memilih bank itu. Begitulah cara kerja top tier 1. Sebenarnya Yomra pun kalau kalian pemula, kalian masih apa ya, pendannya nggak banyak, ini tuh enak sih. Kita udah ada spaceshipnya di sini. Tinggal butuh shield aja sih guys, nanti sambil jalan guys. Video kali ini aku mau kejar Yomra guys, karena Yomra itu top 1 ya, top tier 1. Jadi aku mau kejar. Di sini aku kejar pakai akunnya Bang Ken ya. Jadi kita mau kejar. Ini akun udah aku mainin lama banget sih guys. Dan aku seneng main di akun ini karena ini GG banget. Bukan GG sih, mewah. Ini akun mewah guys. Begitu, ini udah dapet beberapa ya. Dan aku mau ngejar, modalku lumayan banyak sih, 102.000, 103.000 dapat. Begitu. Jadi di sini memang dia itu cuma ngejar card top pada masanya. Di sini dia ubah legendary semua dan kurang frill sih. Lainnya tuh udah gemnya dari atas sama bawah tuh berwarna sama gitu guys. Greta biru. Habis itu apa sih yang lainnya juga berwarna semua guys, yang eksklusif tuh. Baiklah, mari kita gacha langsung aja di akun mewah. Oke guys, nah di sini kita butuhnya HT-nya yang paling susah ya guys ya. Dari kemarin aku gacha yang susah HT, jadi kita ambil dari HT. Oke, bismillah. Oke, belum ada. Ini mode sabar dulu guys. Kalau DM segini banyak, kita nggak pernah khawatir nggak bakal down event. Cuman kalau kalian ngikutin apa kontenku sebelumnya, aku pernah gacha di akun ini waktu Greta kalau nggak salah ya. Itu kurang satu S apa gitu kan, aku suruh jajan aja hemat diamond guys. Soalnya ngeri guys kalau cuman cari satu ya sejenis HT lah, kurang satu gitu guys, 169 waktu itu jajan. Soalnya nyari itu bisa nyampe 10.000 diamond kalau diamondnya sebanyak ini biasanya ya. Begitu. Oke, kita buka. Belum ada ya upload satu dari tadi ya, ini udah habis 2.000 guys. Tidak terasa bukan? Oke, habis ini nanti jangan khawatir, kita langsung test drive. Jadi kalau kalian belum tahu test drive apa akun mewah ya, nanti aku minta beli kostum bom juga. Jadi kita bakal test kostum bomnya juga. Oke, mana nih? Oh, kita ganti jiwa aja guys. Nih jiwa ungu dari atas ke bawah. Tapi jiwa cocok sih kalau ungu guys. Soalnya rambutnya ungu yang legendary kostumnya. Oke, oh berbeda ya gerakannya ya. Ke atas ya. Kalau yang legendary ya. Kalau yang Evo kan ke depan guys. Gak tau, aku seneng aja gacha pakai jiwa guys. Oke, bismillah. Ayo, aku satu atau HT. Ayolah. Ini akun orang ini. Cuman ya emang yang mainin CL aku guys. Saya aku seneng main CL di sini tuh apa? Ada Pril. Jadi kenapa aku suka Pril, gara-gara awalnya tuh aku suka main CL pakai akun ini guys. Kan ini kan beliau suka Pril kan, jadinya aku juga sering main pakai Pril. Eh kok enak, habis itu aku jajan sendiri kostum gembril. Sampai sekarang sih masih menangan Pril sih daripada Yomra sih guys. Di map world, inget ya di map world. User Yomra bakal demo ini kalau aku sampai. Di map dunia memang rajanya masih Pril sama Vampire Bibi ya. Oke. Mana apa satu? Ini udah habis berapa nih?
3 sama 2 5.000, belum dapat A plus 1. Parah, parah. Astagfirullah. Ayolah, A plus 1 lah. Mana? Ini udah habis 6.000 guys. Gila, cepet banget 6.000. Gak ada guys, A plus 1 atau HT. Ini ngeri sih drop rate-nya. Cuman kita jangan patah semangat, soalnya ini modalnya termasuk gede ya. 6.000 tumpang sia-sia. Wih, keluar nih nama nih, mantap, berarti dapat nih. Oke, aku satu. Ayo keluar lagi, boleh boleh keluar lagi. Mana mana mana. Oke, kita lihat, kita dapat A plus 1 nya sebiji. Ada lagi gak? Gak ada, jadi 6.000 dapat A plus 1 sebiji guys. Bayangkan. Oke, kita bakal habis berapa. Nanti pokoknya sampai down ya guys. Habis itu kita test drive. Kalau kalian belum lihat konten, wih, dapat A plus 1, nice, berarti udah dapat 1S. Ayo dapat lagi, luar biasa. Begitu dong. Oke, ayo lagi. Oke, 6.000 dapat 3 ya, dari gratisannya guys. Ini kita buka sekalian. Kalau kalian belum lihat konten combine, kalian bisa cek kanan atas, nanti bakal aku sematin tuh di kanan atas nih linknya. Nanti kalian dapat card apa guys, bisa komen. Ada yang dapat Evo, mana Artemis apa Anubis gitu. Dari combine material Apus. Ada yang dapat shadow juga. Oke, belum ada. Ini udah berubah bahasa ya tadi ya, bahasa Thailand ya. Saya memang terlalu dajjal. Jadi aku berbahasa Thailand. Oke. Mana? Kok sama aja? Kok pengerikan, sama aja. Drop rate apusnya berapa sih? 0,0000 ya. Oke. Enggak ada, HT pun enggak ada, guys. Ini udah habis 10.000 pas di sini, belum dapat HT sama sekali, 10.000 diamond. Gitu sih emang kalau lagi apa sih, ngeri guys. 10.000 diamond belum dapat HT. Oke, nice. Ini di angka berapa nih? Dapat HT pertama kita di angka 11.000. Modalku tadi 102.000. Ada yang nanya nabungnya berapa lama? Terakhir aku baca berita guys, kalian hitung sendiri tuh. Cuman emang di akun ini itu gacanya tiap top 5 aja. Oke, kita buka nih. Top 5 aja gacanya, habis itu ya udah gitu. Kalau cuma recolor kayak Guardian Lucia atau sebelumnya Vampire Didi, terus apa lagi ya? Yang GG tapi enggak card bulanan, skip. Oke, nice, dapat nih guys, udah dapat 2S. Mantap. Oke. Yuk HT lagi yuk, 2 yuk. Biar tinggal cari autosnya. Enggak ada. Oke. Oh iya, set jewel tuh apa sih guys? Jewel Yomra bisa drop komen ya guys ya. Set Yomra menurut kalian GG itu apa? Bisa. Oke, nice, dapat akhirnya ya. A plus 1 guys, dari beneran gacha. Dapat lagi tadi. Ke close tapi.
Okay. Ini udah habis berapa? 15.000. Kalian kasih set Yomra ya. Di bawah menurut kalian GG apa gitu, komen aja. Habis ini event pendant yang disiap biasanya ya. Oke, nice, dapat lagi. Berarti dia dapat berapa tadi? Kita ganti bahasa Indonesia dulu karena gak ada HT sama sekali. Cuma dapat satu, padahal udah habis 17.000, nggak nyampe 16.200. Oke, kita buka ini, nggak aku skip ya. Semoga aja ada nama di atas gitu, can get rich. Nice, dapat satu, baru diomongin juga. Ayo lagi. Nice, dapat lagi. Ayo lagi, GT. Nice, dapat lagi. Aduh, 3 ya, dapat 3 nih. Dapat lagi kah? Ayo. Oke, dapat 4, nice guys. Nggak tahu nih, ini dapat HT atau dapat A plus. Semoga aja ada S yang nyangkut ya. Tapi ini emang kukumpulin banyak sih. Biasanya kan 2000 baru kubuka, 2000 kubuka. Itu kayaknya yang mampir yang nyangkut itu nggak terlalu banyak material. Jadi kukumpulin sampai berapa nih? Nggak tahu aku. Oh, nyampe 50 lebih. Oke, 51. Ini dapat 1, 2, luar biasa. 3 guys, 3 nih. Terus ada lagi ya, 4 guys, mantap. 4. Ada lagi kah? Oh, ternyata hapus doang guys, enggak ada HT guys. Dan kita cek 11 kelebihan, luar biasa. Oke. 2 4 Ayolah. Tapi ini gak ada HT sih. Walaupun kubukain kayak gini gak ada dia. 2 Oke, 2. Nah, ini udah dapat 5 ya. Dan ininya kurang 2 masalahnya guys. Kalau jajan pun 169.000 tuh cuman bisa sekali jajan, nggak bisa buat 3 kali gitu guys. Oke, mana guys? Yuk lagi, aduh, mana ini? Ayo barbar aja, barbar. Yo hete yo, bisa yo. Oke, nice, dapat guys. Berarti kurang 1 guys kita. Eh lagi yuk. Yes, finally kita done event dengan cantik guys, HT. Hoki banget sih ini endingnya. Udah dapat apa 1, dapat HT. Endingnya hoki sih. Luar biasa. Oke, sisa 83.000. Berarti kita udah habis berapa tuh? 19.000 guys. Ya, terjangkau lah, di bawah 20.000 lah ya. For your information tuh akun utamaku juga gacha guys kemarin. Tuh aku don event 30.000 pas. Ih, dapat lagi aku 1. Berarti kita kelebihan 1 S guys. Ini emang akunnya hoki sih menurutku. Old player sih. Ini akun lama. Cuman baru pensi gitu loh orangnya. Oke, terus aku pakai aja. Oke, di sini udah S-nya sebenarnya 6 nih, tukerin sekalian aja. Nah, shadow-nya udah 6 dan HT-nya udah 3 pas. Kalau akun utama aku beda, shadow-nya tuh 5, HT-nya tuh 5, guys. HT-nya gampang di akun utama aku, guys. Cuman habis 30.000. Oke. Jadi ini sudah done event ya, guys ya. Udah ada Yomra. Nah, di sini tuh emang
dari atas sampai bawah tuh berwarna semua. Ini kurang pril aja yang belum berwarna, guys. Jadi dia suruh infoin kalau ada pril eksklusif baru dia mau beli. Oke, sekarang kita bakal telepon dulu orangnya, minta jajan eksklusif. A few moments later. Oke, berubah lah. Kita langsung test drive, guys. Nih, udah. Ini skillnya lupa, guys. Nah, oh, yang limited edition 1 tuh yang panggil lawan ya. Oke, oke, GG sih. Cuman kita butuh shield. Arc shield, bisa shield helmet, bisa. Oke, okay. Dark Katy. Luar biasa nih. Aku aja cuman dapat apa sih? Estelle ya, Sweet Estelle ya. Dia Dark Katy, guys. Luar biasa. Oke, kita langsung aja main di multiverse test drive. Matanya berubah jadi merah ya, guys, ya kalau pakai kostum. Jadi bocil bermata merah, guys. Oke. Oke, ini lincah sih, guys. Masih bagus juga kalau kalian punya Evo biskuit. Ini lincah kalau di sudut dia bisa gridfall kalau enggak salah ya. Terus ngeselinnya dia bisa recharge. Jadi kalau kena nah ini kan ada 2, ada 1/1, 2/2 itu kalau dia defense-nya habis dia tinggal recharge saja, guys. Oke, okay, nice. Sebenernya enak sih, guys, yang pakai kostum gempang juga. Soalnya kan ada elektromagnetiknya juga isinya kan. Jadi kalau kita bawa arsil helmet, itu kita langsung nge-charge, guys, kalau elektromagnetik movement-nya tuh aktif. Nah, ini kan udah 2 lapis aja, guys. Gara-gara yang pertama dapetnya dari elektromagnetik movement, yang kedua dari gridfall efek elektromagnetik. Gitu. Jadi kalian bisa di playback lagi. Shield pertama itu dapat waktu gratisan elektromagnetik tuh. Oke, dia pintar sih ngilangin yang itu atau bloknya ya dengan cara mengubah map. Cuman Yomra tuh mematikan sih top tier 1 sih. Kalau Biskuit nggak tahu top tier berapa. Cuma Yomra itu bisa dikalahin sama Pril, tapi di map dunia saja. Ya enggak sih, beberapa kali juga. Asal Prilnya itu fast win, guys. Jadi dia nomor 1, terus habis itu si Yomranya nggak bawa anti completion itu bisa menang. Cuman kalau Yomranya agak cerdas dikit ya harusnya bikin landmark yang di mana-mana gitu. Jadi di spam landmark di mana-mana. Oke, ini kita mencoba efek underworld ya. Oke, ini kita coba lagi di sini. Kan masih satu line kan. Nah, ini disedot lagi. Oke, dia mau milih bangkit, guys. Begitulah cara kerja top tier 1. Sebenarnya Yomra pun kalau kalian pemula, kalian masih pendannya nggak banyak, ini tuh enak sih. Kita udah ada spaceshipnya di sini. Tinggal butuh shield aja sih, guys. Nanti sambil jalan, guys, yang pendan-pendan yang lainnya. Begitu. Jadi ini down event 19.000 dan membeli eksklusif room ya. Jam berapa aku enggak tahu. Oke, okay, thanks for watching. Kalian setnya apa bisa komen di bawah dan berapa bisa komen di bawah. Dadah, bye bye. I love you all. Muah.